Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku biar memuliakan-Mu. Seumur hidup menyembah-Mu, mengasihi Engkau. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Nafas di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama lagi dalam Berkat Pagi. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema, apakah Yesus menjadi Raja di hidupmu? Iya, yang bisa menjawab itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi saya percaya menjadi Raja itu artinya Dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Dia pegang otoritas penuh. Jadi Bapak Ibu, firman Allah berkata, Paulus berkata seperti ini, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada, tinggal di dalam aku. Jadi Paulus sedang berkata bahwa hidupnya dia ini bukan dia yang punya, ada pribadi yang lain yang berkuasa atas kehidupannya. Saudara, tidak mudah untuk kita memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk berkuasa atas hidup kita. Karena ketika kita memberikan sepenuhnya, kepercayaan untuk kita berikan, orang itu yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak punya hak sama sekali, saudara. Jadi ketika kita memberikan seluruh hidup kita kepada satu pribadi dan dia berkuasa penuh, artinya kita tidak punya hak sedikit pun. Demikian terhadap Tuhan Yesus yang kita katakan, Tuhan, hidup ini, hidup aku ini Tuhan yang punya. Kalau dia punya, berarti seluruh yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh komplain, kita tidak boleh marah. Karena dia bebas bekerja, dia bebas melakukan apa yang dia mau. Sebab itu bagaimana caranya? Supaya kita sungguh-sungguh menjadikan dia Tuhan, Raja yang pegang kendali seluruh hidup kita. Artinya kita harus memberikan sepenuhnya hidup kita. Tidak boleh setengah-setengah. Kadangkala ketika kita berkata, oh engkau Raja, engkau Tuhan, menyanyikan pujian, engkaulah Raja, engkaulah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, kita marah dengan Tuhan. Kita komplain dengan Tuhan. Dan kita berpikir, aduh, harusnya tidak seperti ini. Artinya kita sedang berusaha mendikte Tuhan. Atau kita sedang berusaha untuk menasehati Tuhan. Padahal jika dia Raja, dia punya otoritas penuh. Boleh tulis di live chat dan komen sebanyak-banyaknya. Yesus punya otoritas penuh. Artinya dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Kadang kita menjadi raja kecil dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kadang kita ingin mengatur Tuhan. Jadi di mana rajanya? Apakah kita menjadi raja atau Yesus yang sungguh-sungguh menjadi raja dalam hidup kita? Saya mengutip firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Mazmur 24 ayat 1 berkata seperti ini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semuanya ini Tuhan punya, termasuk hidup kita Tuhan punya. Jadi kalau kita menjadikan dia Raja, Tuan, Master, artinya kita harus tunduk sepenuhnya, 100% seluruh hidup kita di bawah kendali otoritas Tuhan. Atau dengan kata lain, dia harus menjadi Raja dalam kehidupan kita. Suatu waktu ketika Pilatus mempertanyakan, ketika Yesus diadukan dan kemudian dibawa ke pengadilan, dan kemudian Pilatus bertanya kepada Yesus, padahal dia tahu bahwa ini adalah Raja, tapi dia masih bertanya. Dan kemudian Yesus bertanya, berjawab. Jawaban Yesus, dia berkata dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai ke 37, Yesus berkata, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah Raja. Pilatus bertanya, apakah engkau Raja yang dinantikan? Dan dia katakan, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi firman ini berkata bahwa bagaimana caranya supaya kita menjadikan Yesus itu adalah Raja. Hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, dan kita bisa melihat Yesus itu menjadi Raja atas hidup kita. Karena firman Allah berkata, kebenaran itu membuahkan semua yang Tuhan perintahkan, semua apa yang Tuhan rencanakan, saudara. Sebab itu ketika kita menjadikan dia Raja, yang paling pertama saya katakan tadi, sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya otoritas hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Artinya jangan pernah komplain, jangan kecewa, jangan berpikir buruk tentang Tuhan.
Karena jika dia menjadi raja, dia pegang otoritas, dia kendalikan seluruh hidup kita. Tidak ada hal yang buruk terjadi jika Tuhan tidak tahu. Pasti ada rencana Tuhan, pasti ada kebaikan Tuhan di baliknya. Pasti ada hidup yang diubahkan lewat setiap apapun yang diizinkan. Kalau dia menjadi, kita menjadikan dia raja, kita akan tetap percaya bahwa dia pegang penuh, dia punya rancangan yang luar biasa. Dan kemudian ketika kita menjadikan dia raja, kita harus tahu bahwa seluruh hidup kita punyanya Tuhan, punyanya dia. Saudara, sebab itu kalau dia yang punya, jangan pernah takut akan apapun. Dan kita harus berkata bahwa kalau Tuhan yang punya hidup kita, dan Tuhan mau ambil hidup kita, Tuhan ingin pakai hidup kita, Tuhan mau melakukan rencana-rencana yang besar ada atas hidup kita. Saudara, jangan pernah takut akan apa yang dia rancangkan. Dia merancangkan jauh daripada yang kita pikirkan, daripada yang kita kendalikan, daripada yang kita bisa lakukan. Karena firman Allah berkata, dikatakan tadi dalam Mazmur 24, bahwa Tuhan yang empunya seluruh bumi dan seluruh isinya. Dan kemudian yang seperti dikatakan oleh Pilatus tadi, bahwa engkau yang berkata bahwa aku ini adalah raja. Jika kita menjadikan dia raja, hidup dalam kebenaran. Karena tidak ada rencana, tidak ada kehendak, tidak ada kerinduan, atau yang menjadi rencana daripada Yesus yang adalah raja dalam hidup kita, selain kita hidup atas seluruh apa yang dia mau, kehendaknya, menyenangkan dia, dan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, jadi kalau ada di antara kita yang masih hidup terus dalam dosa sengaja, ataupun memberikan izin penuh supaya udahlah, kalau kita jatuh salah kita minta ampun. Saudara, kalau dia menjadi raja, artinya kita harus hidup sesuai apa yang dianggap Tuhan kebenaran. Itu firman Allah yang kita lakukan setiap hari. Artinya kita sedang menjadikan dia raja. Sedang berkata, Tuhan ambil bagianmu, ambil tempatmu dalam seluruh hidupku. Aku tidak berkuasa, tapi engkau berkuasa. Ketika dia menjadi raja, apa yang akan kita lihat? Kau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin. Engkau akan melihat hal yang kau tidak pernah pikirkan. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup kita, jadikan dia raja. Dan engkau akan melihat kita ini anak-anak raja. Di mana anak-anak raja yang tidak dipelihara, pasti dipelihara, disertai, dan mengalami semua janji-janjinya yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mulai buka tangan kita. Tuhan, ampuni, kadangkala kami ingin mengatur hidup kami. Kadangkala kami kecewa dengan Engkau, padahal Engkau Raja, Engkau yang punya hidup kami, Engkau punya seluruh isi bumi dan segala isinya. Ampuni kami, kadangkala kami ingin menjadi raja kecil. Kadangkala kami tidak setuju dengan rencanamu. Kadangkala kami hidup bukan dalam kebenaran, padahal seluruh kehidupan yang Engkau mau dalam hidup kami, jika Engkau berkuasa, yaitu hidup dalam kebenaran. Tuhan, jadikan kami pribadi yang tahu bahwa kami ini anak raja, Engkau raja kami. Kami tidak takutkan anak-anak raja dipelihara, disertai. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini buat hati kami tunduk 100% kepada seluruh apa otoritas tertinggi, seluruh rencana Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak kecewa, karena kami punya raja di atas segala raja yang memerintah dalam hidup kami dan memberikan izin sepenuhnya hidup kami milik Tuhan. Di dalam nama Yesus, tolong setiap kami yang sakit, kuatkan yang lemah, bawa kami semakin mendekat kepada Tuhan. Lindungi seluruh keluarga besar kami dengan darah-Mu, apapun yang kami kerjakan di dalam rencana Allah dan dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai selamanya. Demi nama Yesus, sepakat katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maju terus, kita bersama dalam berkat pagi. God bless you.